Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai semua. Ha, okey, so dah lama rasanya kita tak beraksi di dapur. Cik dapur eh. Alright, so macam biasalah korang bersama dengan saya Jelit, and hari ni kita dalam segmen Happy Cook and APE bersama dengan Alia. Hari ni saya mewakilkan Dr. Suhana. Yes, untuk masak. Selalunya Dr. Suhana. Tapi tak sedap ke tak? Tak apa, insyaAllah sedap je. Selalunya Dr. Su kan. So hari ni kita tarik je lah salah seorang tim Happy Dental kita. Kita dah tengok diorang ni boleh ke tak sebenarnya beraksi di dapur. Kan? So kita main pick je siapa-siapa. Jangan lepas ni aku pula yang kena. Okay. Harap sedap lah. Allah. Harap-harap ni sedap. InsyaAllah sedap je. Kalau kita masak dengan kasih sayang, insyaAllah sedap je. Masak dengan kasih sayang. Okay. Ramai je berdua kita. Nama menu kita nak masak hari ni. Kalau korang boleh tengok lah kat depan ni ada tepung. Tepung. So apa yang kita nak masak ni Alia? Jemput-jemput cinta. Jemput-jemput cinta. Ya Allah. Jemput-jemput cinta. Hari ni kita nak masak jemput-jemput cinta. Okay? Ya betul. Jemput-jemput cinta. So kenalah masak dengan kasih sayang. Alright. So, siapa dah yang dah join live ini, thank you so much. Korang memang supportive. Sambil-sambil kita orang nak masak ni, bolehlah tanya-tanya soalan pasal gigi. Betul, boleh. Apa-apa saja soalan yang korang nak tanya berkenaan dengan gigi, korang boleh je komen dekat bawah sebab nanti kita akan ada team yang jawab segala soalan-soalan you all, okay? So, nampak macam dah tak sabar. Kita orang pun dah start masukkan api pula minyak dekat dalam kuali. Kita orang dah start panaskan dapur. Okay, so, Okay, so kita kita tentukan dulu bahan-bahan apa yang perlu. Of course. Kita mesti of course lah kena ada tepung. Ya, betul. Okay, lepas tu selalunya hari ni kita guna udang lah. Kadang-kadang nak masak jemput-jemput, boleh guna ikan bilis ataupun udang kering. Itu berdasarkan apa orang suka. So kita gunakan udang dengan apa? Lupa dah. Lupa dalam icebox. Ni kita ada kentang. Yes. Kentang ni biasanya orang, ini berdasarkan orang lah. Kalau orang suka sebab dia rangup, dia akan jadi rangup. Betul. Okey, ni daun sup. Nanti apa orang kata buat penyedap-penyedap rasa lah gitu. Kalau nak tambah bawang ke apa ke, terpulang pada korang lah sebab ini nama pun jemput-jemput cinta. Suka hati suka hati kita lah nak letak apa. Hot dog ke. Yes, betul. Boleh terpulang. Macam apa boleh. Betul. Okey. So, jom kita mulakan. Bahan-bahan pun dah ada, so kita boleh bancuh terus lah Alia. Okey. First tepung tepungan Alia bancuh, saya tolong sikit-sikit lah Alia. Orang untuk yang dah join, kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya berkenaan dengan gigi, you all boleh je tanya, boleh je komen kat bawah tu. Alright. Habiskan je lah terus. Maklumlah kan, apa ni tim-tim Happy Dental ramai. Nak makan bersama-sama lah. Jadi so, siapa-siapa nak terus datang hari ni, insyaAllah pun boleh rasa. Kalau betul, rasa air tangan Alia. Kalau betul nak makan jemput-jemput, datanglah buat treatment hari ni. Betul. InsyaAllah boleh request Alia masak. Okay, ni kita dah taruh tepung. So letak air dulu ke Alia? Betul, letak air. Letak air. Ini letak jangan air. Jangan guna air pahit pula. Selalunya kalau nak guna, kita guna air masak. Air masak biasa. Okay, so sambil-sambil kita borak lah. Okay, so kenapa hari ni kita pilih nak masak jemput-jemput ni? So kita nak kaitkan sikit jugalah dengan gigi ni kan. Yes. So macam korang tahu jemput-jemput ni untuk kita makan waktu-waktu petang bersama-sama dengan family kita. Sambil minum air kopi, dengan air kopi. Mengopi tu sambil membawang jiran sebelah ke kan. Makanlah jemput-jemput ni. Okey, tapi apa kaitan jemput-jemput ni dengan gigi kan? Korang rasa kalau korang tak ada gigi, korang boleh ke makan jemput-jemput ni? Betul tak? Betul tak? Alia, boleh ke Alia? Letak air panas sikit. Letak air panas sikit. Ambil cawan, tolong ambil cawan. Tolong? Tengok, kita orang cakap je ada orang. Okey, lupa pula belakang ni ada cawan. Apa Alia ni? Okay, kita gaul. So kalau sebenarnya kena taruh air panas sikit supaya dia jadi lembut. Tepung tu lembut, tak adalah dia keras pejal susah. Itu kena sangat dengan gigi ya? Ya. Kalau kena sangat, siapa yang tak ada gigi tu susahlah nak makan dia. Susah nak makan. Betul, memang susahlah kan. Orang yang tak ada gigi hanya mampu melihat sahaja. Air panas lagi. Okey, tak cukup. Okey, korang. Korang makan apa pula petang ni dengan family? Kau makan luar? Makan luar
Okey, si sebab tepung dia banyak, so air pun kena banyak lah. Sampailah dia jadi macam cair. Kejap lagi nanti saya tunjuk ya macam mana dia kejadian dia selepas kejadian dah kita dah gaul ni. Betul. So, sebenarnya kalau dekat rumah saya sendiri buat pakai tangan je. So kat sini kita jagalah kebersihan ya. Yes. Untuk pakai senduk saja. Tapi kalau kat rumah lagilah gaul je pakai tangan laju sikit. Lebih mudah lah. Alright. So, so kita berbalik pada kita punya tajuk inilah kan. Bila kita tak ada gigi, memang bukan setakat jemput-jemput je kita tak boleh makan, tapi hampir semua jenis makanan kita tak boleh nak makan sebab kita dah hilang nikmat nak makan tu sebabnya tak ada gigi. So sebab tu sangat penting untuk jaga kesihatan gigi ni. Penting untuk jaga. And then kalau apa orang kata dah terlajak, dah tak ada gigi, so apa inisiatif korang untuk kembalikan balik nikmat makan tu? Of course bila dah hilang gigi kena ganti balik gigi tu. Kan ada pelbagai jenis rawatan yang kita sediakan untuk menggantikan gigi yang hilang. Alright. Okay. Air jelin tak tahu. Okay, apa ni Nora? Boleh ya? Air lagi sikit. Air panas ke air? Air biasa. Gitu. Okey. Susah juga ni. Pakai senduk. Okey, nampaknya nak kena struggle sikit nak buat. Nampaknya Alia struggle sebab nak bagi apa ni rakan-rakan dia makan. Kan gitu. Rasanya dah lama kita tak live bersama berkenaan dengan apa ni masak-masak ni kan. So, habiskan. InsyaAllah kita orang akan fulfill kan live masak-masak ni akan teruskan. Kalau korang ada idea nak kita orang masak apa, bukan kita orang lah, siapa-siapa lah yang nak masak tu. Doktor Su ke mungkin lepas ni Doktor Ifan ke kan. Korang boleh je request untuk nak masak apa. Air lagi Selin. Air lagi. Banyak. Habiskan. Okey. So jemput-jemput cinta ni, biasalah kan. Nampak je macam senang. Inilah agaknya kan perasaan mak-mak kita kan. So kenalah belajar jemput-jemput. Kalau suami balik petang-petang balik kerja, hidangkanlah jemput-jemput. Betul, jemput-jemput pun dah apa. Nanti kalau suami tanya jemput-jemput apa, cakaplah jemput-jemput cinta. Belajar dari mana? Dari tengok live dekat Klinik Happy. Gitu. Right. So inilah perasaan mak-mak kita kan. Dulu balik sekolah agama ke, tengok ada je minum petang, makan petang kan. Jemput-jemput lah, siap kopi lah. Nampak tak pengorbanan mak-mak kita. Apa orang cakap, dia takkan biar anak ataupun suami dia dalam keadaan kelaparan lah. Macam tu lah. Okay, lagi, so nampaknya lagi sikit boleh, lagi sikit. Lagi sikit boleh. Boleh Alia. Gitulah, dah habis dah Alia. Nah, api ni dah panas belum? Belum kan? Kita belum, sebab slow. Kita pakai dia dah suhu dia rendah. Dah boleh ni kot, besarkan suhu dia. Ni dah lepas tu masukkan ni kan? Lepas ni okay. Kita masukkan garam dulu. Masukkan garam dulu. Sudu. Lepas ni kita masukkan garam dulu. Ataupun kalau korang suka letak apa, pakai orang sekarang pakai secukup rasa lah. Tepulang pada you all. Okay, masing-masing punya resepi. Kita orang saja je lah. Nak live masak ni. Yelah sebab hari-hari korang tengok kita orang asyik live gigi je kan. Hari ni kita live masak pula sebab nak juga share dengan you all makanan apa yang boleh makan, makanan apa yang tak boleh nak makan kan. Maybe lepas ni kita boleh live makanan apa yang menyebabkan gigi warna kuning ke. Okay. So, siapa yang tengah tonton tu, kalau ada apa-apa soalan nak tanya lah, boleh komen. Korang boleh share juga live ini. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dekat ruangan komen tu. Okay. Lagi air. Lagi sikit air. Gitu. Dia okay, so dah nak habis dah ni, dah nak siap ni. Lepas tu Alia kata kita kena masukkan garam. Okey, Jelin masukkan garam. Masukkan garam. Lagi Jelin sebab dia banyak Jelin kan. Okey. Kancah sabar dah. Kan sat lagi termasin. Sebab dia tawar sikit tak apa sebab kita akan makan dengan sos kan. Cicah dengan sos. Ada sos tak kita? Ada. Tak ada sos dengan kicap pun boleh. Lagi ke? Lagi. Kicap. Ada ke orang makan sos dengan kicap? Sos dengan kicap. Jemput-jemput dengan kicap. Okey, sekarang kita masukkan kentang. Apa tu? Kentang, guys. Okey, saya jadi tukang masuk semua. Masuk semua. Saya tukang masukkan jelah. Terdengar jelah chef minta tolong nak buat apa.
Gaul kan. Kentang ni supaya apa? Supaya nanti ranguplah sikit. Ya, yeah, gaul. Tambah-tambah sedap. Alah, buat tambah-tambah perasa gitu. Okey, lepas tu kita ada udang. Udang ni kalau korang nak potong udang boleh, nak terus masuk segedebuk itu pun boleh. Segedebuk eh. Segitu gitu pun boleh. Masuk semua eh? Ha, masuk semua. Masuk semua. Ya Allah, sedapnya udang ni. Udang ni sedap. Haa, ni lah sedap. So, jangan siapa nak rasa, datanglah klinik pergi happy. Hari boleh, ni, boleh. Hari ni je untuk rasa. Hari ni je, hari ni je. InsyaAllah, kalau ada lagi lah. Takut diorang ni habis je on off je live ni terus makan dah diorang ni eh. Okey, ha, si nampak tak kita dah masukkan udang tu semua. Okay, and then last kali nak masukkan daun sup ni. Ya, daun sup ni. Daun sup ni kita letak sikit je lah. Setengah orang ada nak letak bawang boleh. Kalau kita ni, kita orang lebih suka letak daun sup lah. Tapi siapa yang tak suka sayur tu, so tak payah letak pun tak apa. Betul. Dia kosong macam tu pun. Optional je. Betul. Suka hati pun orang nak letak apa. Kita besarkan sikit dia punya ni. Satu empat. Satu empat. Okay. So sebenarnya tadi sebelum start live, kita orang dah masukkan apa ni, minyak dulu dah start panaskan. Tapi pada suhu yang kecil je. Okay. So kita tengok lah kejap lagi macam mana kejadian. Sudip pun dah ada dah ni. Marilah kita apa ni, tengok. Okay, dah panas ke? Belum. Panas ni tadi. Okay, kita besarkan sikit suhu dia. Alright. Ha, so you all kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya, boleh komen je dekat ruangan komen tu. Apa-apa je soalan berkenaan dengan gigi kan. Tak semestinya kita live masak ni, korang tak boleh tanya pasal gigi. Boleh, tak masalah. Nak tanya so, pasal gigi. Minyak panas baru kita masukkan. Kalau minyak tak panas, kita masukkan nanti dia tak berminyak. Berminyak. Nanti dia berminyak. So jemput-jemput tu berminyak. So macam tak best lah, tak sedap. Tak jadilah jemput-jemput cinta kita kan. So tak payah nak test eh. Hai. Right. So saat nak kita tunggu api pula minyak ni panas dulu. Okay, so you all ada apa-apa tak nak tanya? So boleh sekarang tanya-tanya soalan ni. Kita lupa. What? Sekarang kita tengah ada apa sekarang ni? Kita tengah ada lucky draw tau. Bersama dengan Lady Boss Birthday. So, siapa-siapa saja korang boleh je join. Yeah. Nak tahu apa syarat-syarat dia, korang kena join kita pada hari Khamis ni, 11/11, jam 3 petang. Okay, okay? Apa hadiah dia je ni? Hadiah-hadiah. Sebab tu lah saya kata kena tunggu live hari Khamis nanti kat situ kita review semua. Apa hadiah-hadiah menarik ke? Apa hadiah-hadiah? Of course lah. Kan, kalau siapa yang dah tengok teaser kita ke apa ke, mungkin dia dah nampak sikit lah bayang-bayang tu kan. Alright. Belum panas lagi. Okay, siapa-siapa yang cuma nak tanya soalan pasal gigi? Jom tanya. Komen. Berkenaan dengan gigi. Okay, Deli nak tanya macam mana kalau orang pakai braces nak jaga gigi dengan baik? Maksudnya nak jaga gigi bila pakai braces tu, penjagaan tu mesti lagi susah kan? Awak lah tu orang pakai braces kan? Okay, so saya share sikit lah. Sebenarnya ya, betul. Orang yang pakai braces ni dia kena ekstra penjagaan oral hygiene tu. Sebab apa? Sebab ialah dia dalam mulut dia ada sesuatu benda asing, iaitu ada besi, lepas tu ada bracket-bracket tu. So makanan sangat-sangat senang ataupun sangat-sangat mudah tersangkut dekat bracket-bracket tu semua. So memang kena rajin jaga, jangan sesekali malas. Orang yang malas ni rugilah, nanti dia akan merosakkan lagi kesihatan mulut korang. Okay? So orang pakai braces bila makan jemput-jemput tak? Of course lah boleh. Boleh. Sebab dia pakai braces, so dia biar dia je lah yang jawab. Nanti kalau ada bracket off, dia sebenarnya macam ni tau. Orang yang pakai braces boleh je nak makan apa-apa, tapi kena pandai sebenarnya. Kena pandai cara macam mana korang nak gigit makanan tu. Make sure jangan sampai bracket off. Tu je tips dia, boleh je nak makan apa-apa. Okey, sebab saya tengok kawan-kawan saya pakai braces kat sini, semua makan je. Tapi diorang berhati-hatilah bila makan sesuatu tu, jangan gelat, gelojo sangat. Okey. Alright. So, dah belum panas lagi ke? Lagi sikit. Dah boleh dah eh? Okey. Letak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lari dulu. Saya pakai tangan lah. Pakai tangan? Dia pakai sudu. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, so ada orang dia nak apa, nampak cantik, ikut korang lah bentuk ni, ikut kreatif kita sendiri sebenarnya. Cantik. Tapi kalau kalau saya suka dia macam nipis-nipis sikit. Dia macam dia langup nanti. Sebenarnya kalau kat rumah memang saya guna tangan pun. So dapat kita jadikan bila bulat bentuk jadi cantik. Betul. Saya pula makan jelah. Jelin boleh tolong gaulkan, pecahkan, takut sebab takut dia sambung-sambung. Okey, biar je kan. So sudik pun dah ada. Alia ni suruh saya pula kan. Okay, saya masukkan besar. Sebab nak cepat habis. Kalau kecil-kecil saya takut sampai pukul 6:30. Sebab takut live ni jadi 3 jam nanti. Okey. Dah nak siap lah makan pula petang-petang macam ni kan. Sedap. Kalau ada kopi ni sedap ni. Ada ke orang nak buatkan kopi ni? Boleh bancu sendiri eh? Dekat sini semua ada kan? Tinggal rajin tak rajin je lah nak bancu. Okay, thank you jugalah pada kita punya founder kita sebab dia sediakan bahan-bahan untuk kita nak masak. Senang katanya. Senang kalau korang nak masak ke. Jadi dah macam dapur dah. Alright. So, wow, sedap ni. Tak sabar pula saya nak merasakannya. Cik, merasakannya. Kalau tak sedap jangan kecam eh. Tak adalah, sedap je. Kan saya dah cakap jemput-jemput cinta kalau kita masak dengan kasih sayang, insya-Allah jadi Alia. Ni masak dengan kasih sayang, tambah sikit. Lagi-lagi kalau untuk siapa ni, orang yang dah berumah tangga lah kan, kalau isteri nak masak untuk suami ke. Cik, cerita macam kita pakar je kan. Okey. Boleh tahan panas juga ya, tak buka kipas. Dia ada udang tau yang special dia. Sedap. Saya nak pilih yang ada udang sekejap lagi. Orang yang kat bawah tak boleh pilih-pilih. Beli sos lah pergi. Okay, so kita nak tunggulah bagi dia apa? Bagi dia masak. Bagi dia garing. Masak pula. Bagi dia garing. Kita nak tunggu sementara tu. So, jom kita borak-borak. Korang ada apa-apa ke nak tanya soalan? So, jangan lupa kita masih lagi dalam kempen kita Malaysia Satu Senyuman. Kalau korang berminat nak buat braces, ini masa yang sesuai untuk korang yang apa ni orang kata buat braces sekarang. Dekat sebab ada free retainer, ada free whitening. Okay? Okay, kita tengok dia dah garing kat bawah. Saya nampak udang tu. Ya Allah, saya nampak udang. Nampaknya udang aja kan. Ni belum lagi, kita tunggu jap. Saya paling suka jemput-jemput kalau garing. Mantap. So kita tengoklah apa kejadian lepas tu ya. InsyaAllah jadi. Don't worry, okay? Ada ni. Ni tunggu dia panas baru kita terbalikkan dia. Dia dah garing sikit. Okay, so ni sajalah kan letak apa pleasing gigi. Nak bagi tahu korang lah. Kalau korang tak ada gigi macam mana korang nak makan? Betul tak? Kalau tak ada gigi ni kalau tak ada macam mana kita nak makan? Makan ni kan satu apa orang kata keperluan. Setiap hari kita makan. So kalau tak ada gigi memang agak susah lah. Saya rasa kita susah nak makan. Banyak lagi benda yang susah kita nak buat selain tak boleh makan, tak boleh nak bercakap, nak senyum. Susah, dia akan jadi susah. Dan of course kalau dah susah tu, dia akan mengganggu kita punya kehidupan seharian kita. So, pentinglah ada gigi ni. Untuk siapa-siapa yang masih ada lagi gigi penuh ni, jaga dan hargailah kesihatan gigi anda. Untuk siapa-siapa yang mungkin apa ni ada masalah dengan gigi ke apa, korang jangan malu, jangan takut, jangan segan untuk datang ke klinik untuk apa orang kata buat rawatan gigi. Jangan risau, doktor gigi tak makan orang. Cepat-cepatlah kalau untuk siapa yang dah kehilangan gigi, boleh ganti gigi yang dah hilang ni. Ada pelbagai cara selain daripada gigi palsu. Kita ada juga buat jambatan gigi ataupun kita ada juga buat tanam gigi. Okay? So, betul. Nampaknya dia dah garing dah kan? Dia dah terbalikkan dah. Dah, saya dah terbalikkan dah. Cuma dia belum garing. Kita nak tunggu dia garing. Dia garing adalah warna kekuningan dia. Yes. Kalau dia dah bertukar warna tu. Nak tahu dia garing, dia dah bertukar warna. So, kita akan dia bertukar warna kuning, kekuningan. Yeah, betul. So, tengok udang dia. Wow. Menariknya semua. Sedap tak? Lapar tak? Lapar. Tak sabar nak makan. Tunggu dia warna kekuningan. Best ni kalau ada sos ni kan?
Boleh saya check, tak? Saya check sikit nanti kat dalam ni. Ada ni, nak kena cari je. So tunggu. Jelin pernah masak tak? Ha? Pernah masak tak jemput? Pernah. Pernah eh? Macam pernah tu macam berat nak jawab tu. Susah sangat nak jawab soalan tu kan. Setakat gaul-gaul boleh lah. Saya boleh. Gaul terbalikkan. Terbalikkan. Dia boleh terbalikkan. Dah boleh terbalikkan ke? Tak apa. Tak apa. Gaul-gaul je. Oh, gaul-gaul je. Tak boleh kecilkan sikit ke? So ni banyak ya? Risau betul saya. Nak kita kuatkan api sebab macam melambat. Kuatkan lagi? Masya Allah. Okay, 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 boleh. So kita tunggu macam Alia kata. Tunggu dia warna kekuning-kuningan gitu. So ni dia kalau tengok kat sini dia macam hampir juga masak. Warna dia nak kekuning-kuningan. Biasalah kita ni kena bersabar sikit. Masak je jemput yang ambil masa sikit. Buat dia tapi senang je. Tapi inilah yang paling senang and paling kalau makan tak cukup 5 ke 10 biji. Kurang-kurang 1 kg ni eh, tak adalah. Tapi yalah kalau macam apa ni makan jemput-jemput ni kita akan macam ketagih tau. Dia bukan ketagih lah tapi dia agak susah nak stop kan bila dah makan. Habis dah ambil tanpa perasan. Aku dah makan 20 biji rupanya. Macam tu lah. Lagi pula kalau petang-petang ada siap ada kopi ke Milo ke. Lagilah laju kan. Mungkin kalau orang-orang dululah kan. Kalau mak-mak kita. Kalau kita mungkin lah akan makan dengan saus. Tapi kalau mak-mak kita Alia. Ya. Dia mesti akan cicah dengan apa? Sambal tumis. Sambal tumis. Ya, betul. Sambal tumis. Sambal tumis. Ikan bilis kan. Ya Allah sedapnya. Kalau ada petang-petang ni kan. Memang apa orang kata confirm bertambah-tambah tu. Lagi kalau siapa yang pecinta apa ni petai yang mungkin boleh makan dengan sambal tumis petai ya cicah orang kata buat cicah. Dah hampir masak ni. Dah hampir masak so sekejap lagi kita akan hidangkanlah. Kita akan habiskan live lah kalau nak tunggu masak satu ni macam Alia katalah sampai 3 jam live kita nanti. Saja je nak share dengan korang. Korang pun mesti macam hari-hari live gigi. So apa salahnya kita buat live masak-masak ni sekali-sekala. So dia macam hampir nak masak. Hampir nak warna kekuning-kuningan yang diidam-idamkan. Yang diidam-idamkan eh. Tapi betul lah. Memang sedap sangat ni. Tak sabar nak makan. Semua ni saya punya Aira. Oh tak boleh. Tak boleh. Kena kongsi. Kita nak makan kita kena ingat orang lain. Tapi kalau siapa nak rasa dia macam cinta, boleh datang klinik ke VIP. Yes. Siapa-siapa ni manalah tahu ada yang walk in ataupun ada yang dah booking appointment boleh lah. Tadi saya ada tengok live masa dia jemput. Boleh saya rasa sikit. Boleh insya-Allah. Rezeki ni kita kena kongsi bersama. Barulah apa orang kata bertambah-tambah rezeki kita tu. Tapi kita tak ada tapis. Sudu tenggelam. Wahai sudu. Ada tapis. Ada ke tapis? Risau. Okey, so nampak dia macam ada garing-garing sikit ni. So dia ada garing-garing sikit ni. Okey. So, dah hampir-hampir lagi nak bagi dia garing lagi. Tapi sana ya tapi. Selalu mak saya ajar tau. Kalau saya tak sabar macam ni, nanti mak saya cakap, cuba kau baca Al-Fatihah habiskan lah. Lepas tu baru kau boleh tutup api. Betul. Dia macam tips lah. Tapi biasalah orang dulu-dulu. Sebab kita tak sabar nak tunggu dia lama macam gini. Alia, biasalah. So, daripada kita bebel-bebel benda yang tak sepatutnya. Okey, kita bacalah Al-Fatihah sikit. Kenapa gila? Okey. So nampak ni warna dia dah hampir garing. So yelah kita kena kacau-kacau. Jangan tinggal macam tu je. Tahulah korang ni jenis tak menyabar. Duk sibuk tunggu ni main pun. Kan saat ni hangus. Dah hangus kan tak sedap pula dah. Itulah. Alright. Macam dah je ni. Okay takpelah. Dah kita hidangkan je. Okay kita kesihkan api dulu. Disebabkan kita berada di klinik sekarang ni tak ada tapis. Maaf so, lah kalau mungkin aku minyak sikit dekat tisu ni. Yes. Tapi kita cubalah teruskan dia. Tetus. Mak teruskan dia terkejut.
biasalah, itu biasa, itu biasa. So kita toast. Tutup api tak boleh. Okey. Ha. So dah siap dah kita punya jemput-jemput cinta kita. Ha, macam Alia katalah, dimasak dengan penuh kasih sayang. Ha, so bila kita masak dengan ikhlas, insyaAllah sedap je masakan kita tu. InsyaAllah jadi je. Alright. So, untuk siapa yang ada soalan nak tanya, cara macam mana nak booking appointment dan sebagainya, korang boleh WhatsApp kita, boleh DM kita. Klinik buka setiap hari Isnin hingga Jumaat, 9 pagi 9 malam, Sabtu dan Ahad 9 pagi 6 petang. Kita sangat menggalakkan untuk siapa yang nak datang untuk booking appointment, sebab kita tak nak nanti you all tunggu lama sangat sebab ada orang yang dah booking appointment kalau walk in ni kan. So bolehlah datang pada bila masa yang korang free, insyaAllah kita akan cuba untuk aturkan jadual. Sebab kita pun ada 3 orang doktor. Kita ada Dr. Su, Dr. Ifan, Dr. Hajar. So korang boleh pilih nak, korang boleh pilih nak lelaki ke nak perempuan, doktor lelaki ke doktor perempuan, nak pilih nurse lelaki ke nurse perempuan, semua ada insyaAllah. So yang penting sekali, jangan takut untuk jumpa doktor gigi, okay? Doktor gigi tak makan orang. So korang boleh datang dulu, at least check up dan sebagainya, okay? So nampaknya Alia pun dah nak ni. Kita tunjuk sikit lah, last kita close up sikit. Okay, inilah jemput-jemput cinta kita. Cinta sangat bentuk ni. Bentuk dia tak dah macam cinta, tapi dia lah penuh tak dengan apa. Kita ni bukanlah apa, masih chef ke kan, chef cantik. Yes. Tapi boleh lah. So dah siap dah. So kita akan sambung untuk masak, tapi kita akan end live kan, endkanlah live ini. Thank you Alia. So dimasak untuk kita orang. Nah, tinggal nak makan je ni. Alright. So thank dan you so much. Nak tengok kopek ke? Ha? Nak tengok kopek ke? Nak ke? Kita tengok, kita tengok kopek udang. Wah, tengok ada udang. Ada udang guys. Ada kentang. Memang sedap lah. Okay. So korang hanya boleh tengok je lah, melainkan kalau korang datang. So kita akan habiskan live ini untuk hari ini. Thank you Alia untuk apa ni, jadi tetamu jemputan kita dalam rancangan Happy Cook and Happy Eat. So Alia, kita punya tagline kita, makan apa pun jadi, janji ada gigi. Okay. Kita ni nak makan apa je boleh asalkan ada gigi, alright? So jumpa lagi untuk next live akan datang. Jangan lupa untuk follow kita kat semua media sosial kita. Bye semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.